Memang gatel lagi. Bukannya kemarin sudah dipencet? Asa kamu tuh yang mencet tas. Ih, kenapa? Kan disuruh papa. Kasih disuruh papa. Oh, ini mah deket banget itu, Won. Ini deket selangkangan dari jelas ini. Oh, duduk situ dah. Oh, yang kira dipencet-pencetnya ini, kan? Hah? Gatel banget soalnya. Ini kalau kena ini, dia sebenarnya ini apa namanya, entah celana dalamnya kekecilan, entah juga dia kalau kena hawa dingin, kalau habis ke gunung. Ini kan daerah sini daerah hangat. Nah, kemarin kan kalau Sabtu Minggu di gunung dingin. Nah, itu pulang dari sana pada gatel gitu, pada ruam. Minta dipencet. Mana ini pencetnya? Dekat-dekat ini lagi. Mas itu ya juga tas. Ini apa? Oh, yang abang-abang dipencetin lah. Dipencet, nggak ada tisu lagi, ini keluar air di tas. Woy, keluar air berarti gatelnya hilang. Terus apa? Iya. Harusnya ada tisu dong. Aku tisu tas. Aku murung. Aku siapa? Iya, anak satu doang. Lalu ada anak lima. Suruh yang keempat, tiga, tiga, dua, satu. Kamu juga. Mah? Terakhir disini. Namanya anak pertama kamu kok. Udah siapin buat besok. Apaan? Tas. Lu pada gatel begini. Soalnya ada bekas kayak bekas gigit gitu. Oh, langsung agak bolong tas gue. Gigi macet kan? Ya. Ganti. Masa gue lagi? Lah, berisik banget kok lah. Ini udah, mana lagi? Sini. Udah mati sih. Lu udah digaruk-garuk, harusnya jangan digaruk-garuk dulu. Kalau gatel sih. Eh, gatel jangan digaruk dulu, ini sudah pedol begini. Oh, tadi lupa lagi. Aduh, beli ini alkohol. Biar enak. Mabok. Susah kalau di perut ini. Emang gendul banget. Bukan, maksudnya ini. Lesek. Perutnya ini keras banget nih. Jangan ditarik. Susah. Tarik apa ya? Ini tangannya minggir. Mohon malah ya copot sebelum ini lo. Terlarang. Ow! Ih! Ow!
belum kepetan. Ini mah udah biru mah. Aduh. Udah biru sih asli. Aduh. Di pijit-pijit dulu. Sakit banget loh, beneran. Makanya tuh mandi. Mandi dibersihkan gitu. Emang dibersihin kok dipakai. Tapi ya kemarin udah 3 kali. Oh. Bukan hari ini, waktu di sana, di tempat yang dingin. Itu. Ya. Ngapain lagi mandomet? Sebelum kecil kayak di serangga, bukan kayak di gigit orang. Oh sakit. Mau udah nih isunya itu ada yang merah tuh. Karena perih banget ini semua, rasanya jangan di ini ada perihnya ya. Kamu dengar ini kom tendang hidup tuhnya tuh hidup tuh kasih nasi jagung yuk. Duh gelajahnya. Udah enak kan? Udah, gatel kan, gatel banget sih. Jadi begitu olokan kalau misalnya dipencet. Dipencet kan keluar airnya sedikit tuh di bagian yang ruam. Nah, gatelnya agak berkurang gitu. Nah, di sini ada lagi, Pak. Ya, Mana nih? Sini lagi. Di sini? Iya. Kalau di sini lah kemana berarti? Bawah. Sini ya. Coba. Iya benar. Ada satu nih. Merah banget. Ya Miki. Ya. Tapi susah kalau di posisi perut begini. Aduh. Jadi memang kayak ada calon anak di tengah-tengah. Diam. Panas banget sih. Atau bagaimana? Udah tau panas. Mari. Udah. Lagi. Ya jangan depresi cuma sekali doang. Kan memang ganjil minimal 3 kali. Iya. Kalau mau ngatin. Sakit. Sunah. Panas banget soalnya pencetan laki-laki kan panas. Gimana ke dalam begitu susah. Dua kali kalau sunah kan memang tiga kali. Iya emang aku memang memang dulu. Iya benar deh. Memang memang dulu dari. Itu makan Quran. Iya benar baik itu dulu. Ada. Sakit tuh. Dulu tak sakit. Dulu. Tangan ini gitu nih. Atau lagi menurut kepada sih. Jadi pada berisik banget. Sakit tau. Oh, ayah diperkosa.
aja. Udah tak sakit tahu mau mengada-ada sih. Jangan dipencetin. Nanti bisa tumbuh begini kayak di tepa mata. Aduh. Ya, aduh sakit banget ah. Betul. Tadi yang dipakai Omri yang jernih. Jadi harap alkohol ya, Pak? Ya. Ambil alkohol tas. Emang ada alkoholnya. Sini udah, kamu rebahan lagi. Kita kasih alkohol dulu. Cuma kalau minyak rem juga bagus sebetulnya. Ya enggak, alkohol kan antiseptik. Nah, kris sedikit. Ya ambilin sendok aja, harus minum satu sendok. Hah? Enggak, jangan itu tas. Kris sedikit lah, orang pas masih sendok. Kalau nggak perih berarti alkoholnya sudah nggak perih. Aduh, saya perih apa tuh? Kalau perih banget. Aduh, Sore-sore. Kalau nggak ngepasin tuh hasil barang itu cara. Ini ngepasin itu yang di bawah. Wis, super wis. Pertama tadi. Itu udah tadi mau udah enggak berasa apa? Udah pada perih. Aduh. Nah. Astagfirullahaladzim ya Allah, pada perih banget. Minum tuh. Ya udah, makasih. Pada-pada. Udah bangun. Aduh, ya Allah. Udah enak kan? Ya begini nih kayak orang habis diapain. Udah lah, perih.